Nih, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ingat Allah hormati ibu-ibu, para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan taufik dan karunia-Nya sehingga bisa kembali melanjutkan kajian fikih pendidikan anak di kesempatan yang berbahagia ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dalam pembahasan untaian nasihat Luqman Al-Hakim bagian yang kedua. Karena pembahasan kemarin belum selesai, sehingga judul kajian di kesempatan yang berbahagia ini adalah untaian nasihat Luqman Al-Hakim bagian yang kedua. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas bersama beberapa faedah dari kisah Luqman Al-Hakim yang terdapat di dalam Al-Quran. Karena memang wasiat-wasiat yang terdapat dalam kisah Luqman itu mengandung faedah-faedah yang agung. Sungguh merupakan nasihat-nasihat yang luhur, nasihat yang mengandung berkah, nasihat yang mengajarkan kepada kita bagaimana di dalam mendidik anak-anak, nasihat yang mengajarkan bagaimana cara kita untuk mentarbiyah anak didik kita. Pada pertemuan kemarin telah kita sebutkan beberapa faedah. Di antaranya adalah yang pertama, bahwasannya sesungguhnya hikmah, ilmu, kebijaksanaan, hikmah itu adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang itu diberikan oleh Allah hikmah, diberikan taufik, sehingga ini menunjukkan bahwasannya kita harus rajin berdoa. Karena hikmah itu di tangan Allah. Faedah yang kedua adalah bahwasannya seseorang itu untuk meraih hikmah itu harus berusaha. Sebagaimana Luqman Al-Hakim, beliau berusaha untuk mendapatkan hikmah. Di antaranya usaha beliau adalah rajin beribadah, taat kepada Allah, menjaga hubungan baik dengan Rabb-nya. Kemudian, jadi harus ada usaha nih. Yang ketiga adalah apa?
pentingnya mensyukuri nikmat Allah, karena dengan syukur kenikmatan itu akan langgeng dan kenikmatan akan bertambah. Faedah yang keempat, bahwasannya bersyukur itu dengan hati, lisan, dan perbuatan. Bersyukur dengan hati, mengakui bahwasannya pemberian itu adalah datangnya dari Allah, nikmat tersebut datangnya dari Allah, kemudian lisan memuji Allah, dan perbuatan yaitu apa? Menggunakan nikmat di dalam ketaatan. Yang kelima adalah bahwasannya apa? Bahwasannya barang siapa bersyukur, maka itu manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Sekarang kita lanjutkan faedah yang keenam. Kalau yang kelima tadi apa? Syukur itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh, dan syukur itu tidak memberikan manfaat kepada Allah, dan seandainya kufur maka itu tidak akan memadaratkan Allah. Faedah yang keenam, sesungguhnya dampak dan manfaat syukur itu adalah kembali kepada hamba sendiri. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maksudipun apa? Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka buah manfaat dari syukur akan kembali kepada kita sendiri. Manfaatnya nih kembali kepada kita sendiri. Jadi Allah enggak butuh syukur kita, tapi kitalah yang butuh untuk bersyukur kepada Allah. Manfaatnya kembali kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, nikmat yang telah diberikan akan langgeng. Bahkan dengan syukur di dunia ini akan apa? Mendatangkan nikmat yang lain. Sedangkan di akhirat, dengan syukur di akhirat akan mendapatkan pahala ganjaran yang terbaik. Ini yang perlu kita sadari, kita yakini bahwasannya apabila kita bersyukur, maka syukur itu akan kembali manfaatnya kepada diri kita sendiri. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat yang ke-15, Allah Ta'ala berfirman, manihtada fa'innama yahtadi linafsi. Barang siapa yang berbuat sesuai hidayah, barang siapa yang berbuat sesuai hidayah, maka sesungguhnya dia berbuat untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat untuk dirinya sendiri. Jadi apabila seseorang tidak mensyukuri nikmat Allah,
maka perbuatan tersebut tidak bersyukur itu akan mendatangkan kesengsaraan. Dados nek tiyang niku mboten bersyukur pasti menderita. Pasti akan merugi. Orang yang enggak pandai bersyukur itu akan menyesal hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Ini yang harus menjadi perhatian kita, bahwasanya apa? Dengan bersyukur kepada Allah, maka manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Sementara Allah Azza wa Jalla, Allah Ghaniyun, Allah Maha Kaya. Tidak butuh syukur seorang hamba. Ini faedah yang keenam. Faedah yang ketujuh. Kita beriman kepada kesempurnaan kekayaan Allah. Jadi kita yakin bahwasannya kekayaan Allah itu sempurna dari segala sisi. Allah Maha Kaya dengan kekayaan yang sempurna dari segala sisi. Dan kita yakin bahwasannya kita itu sebagai hamba yang sangat butuh Allah dari segala sisi. Jadi Allah itu Maha Kaya, sedangkan kita niku napa? Fakir. Nahnu fuqara ilallah. Kita itu adalah fakir, sangat fakir. Betapa kita itu sangat butuh kepada Allah. Jangan sampai orang itu merasa tidak butuh Allah. Contohnya apa Ustaz? Orang yang enggak butuh kepada Allah, orang yang enggak mau berdoa, orang yang malas berdoa, itu merasa tidak butuh kepada Allah. Berarti yang menunjukkan bahwasannya kita itu sangat membutuhkan Allah itu tercermin dalam kesungguhan kita di dalam berdoa. Sejauh mana kita itu banyak berdoa, semakin banyak kita berdoa kepada Allah, semakin sungguh-sungguh, berarti ya kita tuh benar-benar sangat butuh kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan barang siapa kafara, barang siapa kufur, kufur nikmat, tidak bersyukur, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat ini jelas nih. Seandainya semua manusia itu kafir, itu tidak mengurangi kekayaan Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikitpun, tidak akan merugikan Allah. Jadi kita beriman ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita beriman, kita yakin bahwa Allah itu adalah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Napa Bu?
konsekuensinya. Apa konsekuensi kalau kita itu yakin bahwasanya Allah Maha Kaya? Kalau kita yakin Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya, maka orang beriman itu tidak akan khawatir jatuh miskin. Sebagian saudara kita mungkin khawatir bagaimana nanti kalau jatuh miskin. Sehingga seseorang ada yang tidak mau berinfak, tidak mau sedekah karena khawatir jatuh miskin. Kalau kita yakin Allah Maha Kaya, kalau kita sedang butuh, ya kita segera minta kepada Allah yang Maha Kaya. Dan kita jangan sampai ragu. Minta napa apa saja, minta napa kemauan. Kita pengen naik haji, kita pengen umroh, kita pengen mungkin sampai napa bu, pengen punya perusahaan besar yang nanti manfaatnya kita niatkan untuk disedekahkan ke kaum muslimin. Itu sesuatu yang tidak mustahil karena Allah Maha Kaya. Sebagian orang ada yang takut punya anak banyak. Karena apa bu? Takut gak bisa apa? Gak bisa nyekolahkan sampai tinggi gitu nih. Apalagi nanti kalau sekolahnya bareng. Padahal setiap anak yang lahir niku sampun beto rizkini pun kiamba-kiamba. Anak yang lahir itu sudah membawa rizkinya masing-masing. Jangan seperti kaum musyrikin yang mereka membunuh anak-anak mereka khosyata imlak. Termasuk sifat jahiliyah dahulu adalah orang-orang jahiliyah membunuh anak mereka karena khawatir jatuh miskin. Jadi anak-anak itu tidak memakan rezeki kita karena ya sudah punya jatah sendiri-sendiri. Jadi Al-Ghani adalah salah satu di antara nama-nama Allah yang indah. Asma'ul Husna. Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya, mengandung sifatnya yang memiliki kekayaan. Al-Ghani menunjukkan Allah tidak butuh hambanya. Bahkan seluruh makhluk itu membutuhkan Allah. Kita beriman bahwasanya Allah Al-Ghani. Jadi di antara bentuk mengamalkan Asma'ul Husna adalah kita berdoa apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, kita sebut nama Allah Asma'ul Husna sesuai yang kita harapkan. Contohnya pun apa? Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ya Allah yang Maha Pengampun, ikfirli, ampunilah aku. Ya Razzaq, wahai Allah yang Maha Pemberi Rizki, urzukni, berikanlah aku rizki. Ya Al-Ghani, wahai Allah yang Maha Kaya, berikanlah aku kekayaan, berikanlah aku kecukupan. Ya Tawwab,
Wahai Allah yang maha penerima taubat, tub alayya, terimalah taubatku. Ya Wahab, ya Allah yang maha pemberi, berikanlah aku keturunan. Jadi bagaimana kita bisa menghayati makna dari Asma'ul Husna dan berdoa dengannya? Dengan apa? Asma'ul Husna. Jadi ya Fattah, wahai yang maha pembuka, kita minta dibukakan dari apa? Kesulitan. Jadi kita yakin bahwasanya Allah Maha Kaya yang tidak butuh makhluknya. Allah beristiwa di atas arsy dan terpisah dengan makhluknya, sebagaimana yang Allah firmankan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah Ar-Rahman yang maha penyayang, yang berada di atas arsy. Summa stawa 'alal 'arsy. Allah berada di atas arsy bukan berarti Allah butuh kepada arsy. Karena kan sebagian keyakinan yang menyimpang niki ibu-ibu nggih, terutama keyakinan Asy'ariyah, itu kan berpendapat kalau Allah itu tidak boleh disebutkan di mana-mana. Jadi ada pendapat Asy'ariyah bahwasannya tidak boleh kita meyakini Allah di atas. Katanya kalau Allah di atas berarti Allah berada di suatu arah, berarti membutuhkan arsy. Ini keyakinan yang salah. Ada juga yang berpendapat Allah di mana-mana, itu juga salah. Yang benar adalah bahwasannya Allah beristiwa di atas arsy. Dan Allah tidak butuh arsy. Jadi kita meyakini bahwasanya Allah tidak butuh arsy dan seluruh makhluk itu berada di bawah Allah, karena Allah maha tinggi. Kan tidak setiap yang berada di atas membutuhkan yang di bawah. Saya ulangi, tidak setiap yang di atas membutuhkan yang di bawah. Contohnya langit. Langit itu kan di atas, tapi enggak butuh dengan yang di bawah, enggak butuh penopangnya, tiangnya, enggak butuh bumi. Sebagaimana yang Allah firmankan, Innallaha yumsiku samawati wal ardo antazula. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Wala inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Dan sungguh jika keduanya lenyap, langit dan bumi lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Dia Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Jadi justru Allah lah yang menahan arsy, menahan langit, menahan bumi. Menunjukkan semua makhluk itu butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada makhluk.
Faedah yang ke-8. Dalam ayat tadi, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi faedah yang ke-8 apa? Penetapan kesempurnaan sifat terpuji bagi Allah. Penetapan sifat kesempurnaan kesempurnaan sifat terpuji bagi Allah. Hamidun. Hamid itu artinya adalah terpuji. Jadi ibu-ibu kalau punya anak laki-laki, boleh enggak dinamakan Hamid? Boleh enggak, Bu? Mit Hamid gitu. Boleh nggih? Boleh. Jadi ada nama-nama yang itu khusus hanya boleh bagi Allah, seperti Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman ya Allah. Enggak boleh seseorang itu dinamakan Ar-Rahman. Kalau Abdurrahman itu nama yang paling disukai Allah, paling dicintai Allah. Ada lagi nama Allah yang tidak boleh dipakai untuk makhluk adalah Al-Khaliq. Tapi kalau Hamid itu boleh, Hamidun, Hamid ya, yang artinya adalah yang Maha Terpuji. Jadi Al-Hamid itu adalah salah satu nama di antara nama-nama Allah yang terindah. Al-Hamid menunjukkan pujian yang diberikan kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah memiliki pujian yang mutlak, yang sempurna dalam segala keadaan. Hamidun, Allah dipuji karena nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah dipuji karena kenikmatan-kenikmatan, karunia-karunia dan pemberian-pemberiannya. Dialah Allah Al-Hamid yang Maha Terpuji, yang Allah memiliki segala pujian. Allah Ta'ala berfirman, lahul hamdu fil ula wal akhirah. Baginya lah segala pujian di dunia dan di akhirat. Dialah Allah yang memiliki pujian di awal maupun di akhir. Dialah Allah yang memiliki semua pujian, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Seluruh pujian hanya milik Allah Azza wa Jal. Seluruh kenikmatan berasal dari Allah. Allah yang memberikannya. Maka apa, Bu? Sudah sepantasnya seluruh pujian tersebut hanya dikhususkan untuk Allah Al-Mun'im, Zat yang Maha Pemberi kenikmatan. Sehingga orang yang bertalbiyah itu mengatakan dalam talbiyahnya, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Sesungguhnya segala pujian, segala kenikmatan dan kekuasaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Napa, Bu, faedahipun?
Faedahnya adalah ketika kita sedang sholat, ketika kita sedang membaca Al-Fatihah, ayat yang pertama itu harus kita hayati dan kita renungi. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dados nek menawi salat niku ketika membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita hayati dalam hati kita itu mengagungkan Allah. Ketika kita memuji Allah, segala puji hanya milik Allah, maka akan tumbuh mahabbah, akan tumbuh rasa cinta. Jadi ketika mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu akan menumbuhkan mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah. Kalau Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu akan menumbuhkan rojak, rasa harap kepada Allah. Malik Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, akan menumbuhkan rasa khauf, takut kepada Allah. Dan cinta, harap, dan takut ini adalah rukun ibadah. Cinta, harap, dan takut itu rukun ibadah. Intinya pun apa? Setiap hamba yang beribadah harus ada ketiga-tiganya. Orang yang beribadah harus dilandasi cinta, harap, dan takut. Itu mukmin yang sejati. Dan cinta, harap, dan takut ini sudah ada nih dalam Al-Fatihah, tiga ayat pertama. Nih. Kemudian faedah yang ke-9. Faedah yang ke-9, bahwasannya dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang kedudukan hikmah. Kedudukan hikmah dan manfaatnya yang besar pada diri seseorang. Pada diri seseorang yang Allah berikan hikmah tersebut. Kenapa, Bu? Karena di dalam ayat ini kan terdapat pujian, sanjungan Allah terhadap Luqman dengan sebab al-hikmah yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Sehingga hal inilah yang menjadikan kita semakin bersemangat untuk mengenal al-hikmah. Seperti apakah al-hikmah itu? Sehingga mendorong seseorang untuk bersemangat untuk memiliki sifat hikmah. Nah, di antara makna al-hikmah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya apa? Ini penting. Bahwasannya makna al-hikmah yang disebutkan oleh para ulama itu ada 3. Yang pertama, al-hikmah adalah ilmu nafi' wal amalus soleh. Makna al-hikmah yang pertama apa?
ilmu yang bermanfaat yang diiringi dengan amal soleh. Jadi kalau seseorang itu diberi al-hikmah, maknanya adalah diberi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Seperti Luqman al-Hakim, hamba Allah yang berilmu dan juga beramal soleh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah di penghujung akhir tahun Masehi. Yang sebenarnya tahun Masehi itu bukan tahunnya umat Islam. Umat Islam punya tahun sendiri, penanggalan sendiri, yaitu tahun apa? Hijriah. Yang menunjukkan bahwasannya pergantian tahun, tahun itu bertambah, menunjukkan bahwasannya umur kita berkurang. Justru umur kita berkurang. Tahun bertambah itu menunjukkan bahwasannya jatah hidup kita di dunia ini semakin berkurang. Menunjukkan bahwasannya ajal kematian mau enggak mau semakin dekat. Menunjukkan akhirat mau tidak mau semakin dekat. Akhirat yang sering dilalaikan, sering dilupakan, hakikatnya semakin dekat. Orang yang lalai membangun akhirat biasanya takut mati karena dia enggak bangun akhirat. Demikian pula kita pun juga takut mati karena belum siap, merasa belum siap bekalnya. Ya Allah, bekal segini kira-kira cukup enggak ya? Perjalanan akhirat jauh, sementara bekalnya amat sedikit. Bertambahnya tahun menunjukkan bahwasannya kita semakin menjauhi dunia. Jadi hakikat dunia yang sering dikejar, yang diburu mati-matian, dunia niku kalau semakin dikejar semakin menjauh. Sedangkan akhirat yang dilalaikan semakin mendekat. Sehingga orang yang diberi al-hikmah itu bagaimana memanfaatkan umurnya, memanfaatkan usianya, bagaimana setiap detik dalam hidupnya, bagaimana setiap detik itu menghasilkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Jadi bagi orang yang beriman itu apa? Waktu adalah ilmu dan amal. Beda dengan orang barat. Kalau orang barat, time is money. Waktu adalah uang, kan itu nih. Waktu itu rupiah. Bagaimana satu detik bisa menjadi mesin pencetak rupiah, pencetak dolar. Dolar apa nih? Dolar Amerika apa nih? Kalau orang beriman, bagaimana setiap detik dalam hidupnya itu bisa menjadi mesin pencetak ilmu dan pencetak amal. Karena itu yang dikejar al-hikmah, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Makna yang kedua, makna yang kedua dari al-hikmah adalah wat usyai
fi maudhi'ihi. Seseorang dikatakan punya hikmah jika menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini namanya rajulul hakim, orang yang hikmah adalah orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, meletakkan sesuatu pada posisinya, pada tempatnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita di dalam hidup ini dituntut, dituntut untuk bersikap hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Anzilun nasa manazilahum, posisikanlah manusia, tempatkanlah manusia sesuai dengan posisi mereka. Kita kalau bermuamalah, itu juga berusaha dengan hikmah, sesuai dengan kedudukan mereka, sesuai dengan kedudukan manusia. Anzilun nasa manazilahum, posisikanlah manusia sesuai dengan posisi mereka. Ini makna dari al-hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Termasuk kalau mendidik anak, mendidik anak itu sangat butuh hikmah. Anak kecil kalau sesuai dengan hikmah, kenapa? Dididik dengan penuh kelembutan. Bagaimana yang hikmah kalau mendidik anak yang sudah dewasa, lebih mengedepankan apa? Diskusi, dialog, musyawarah, diajak berpikir yang sudah dewasa. Mungkin sudah tidak bisa didikte lagi. Sehingga bagaimana bisa berpikir? Bagaimana bisa memilih sendiri, menentukan nasibnya sendiri? Makna yang ketiga dari al-hikmah adalah ilmu pemahaman, ilmu pemahaman lurus dan memiliki cara pandang yang baik. Ini makna yang ketiga, ilmu pemahaman lurus dan memiliki cara pandang yang baik. Itu paling tidak ada tiga dari makna hikmah. Meskipun sebagian ulama ada yang menyebutkan makna-makna yang lain. Yang penting ibu-ibu yang dirahmati Allah, poin pentingnya adalah al-hikmah itu memiliki kedudukan yang agung. Hikmah itu sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Maka sudah sepantasnya setiap hamba bersungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkannya, mendapatkan al-hikmah, serta menempuh segala cara, menempuh segala jalan untuk mendapatkannya, untuk menghantarkannya. Jadi menempuh segala cara, segala jalan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan hikmah tersebut. Karena orang yang diberi hikmah, sungguh dia telah diberi karunia yang banyak. Faqad utiya khairan katsira. Niki faedah yang ke-9. Sekarang kita lanjut faedah yang ke-10. Nah ini ibu-ibu, faedah yang ke-10 ini kita mulai baca lagi ayatnya. Nah, faedah yang ke-10 ini adalah kita ambilkan dari ayat yang setelahnya,
surat Luqman ayat yang ke 13. Ini surat Luqman ayat yang ke 13. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya sedangkan dia dalam keadaan menasihati, ya bunayya la tusyrik billah, wahai ananda, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya syirik itu adalah benar-benar kedzaliman yang besar. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu beliau memberikan pelajaran, memberikan mau'idhah kepadanya, wahai anakku, jangan berbuat syirik karena syirik itu kedzaliman yang besar. Nah, faedah yang ke-10 adalah apa? Dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang apa? Pentingnya cara menyampaikan pelajaran. Pentingnya cara menyampaikan pelajaran dalam mendidik anak. Jadi pentingnya cara menyampaikan pelajaran atau mau'idhah dalam mendidik anak. Sebagaimana yang tadi Allah firmankan, wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia sedang memberikan mau'idhah, memberikan pelajaran. Sehingga apa bu, apa faedah tarbiyah, apa nilai pendidikan dalam ayat ini? Pentingnya memperhatikan cara menyampaikan nasihat. Jadi cara menyampaikan nasihat memiliki pengaruh besar di dalam mendidik anak, dalam mendidik para pemuda. Di sini ada lafaz napa, wa huwa ya'iduhu, al-wa'ad, mau'idhah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, artinya al-wa'ad niku napa? Artinya adalah penyampaian ilmu yang diajarkan kepada manusia agar diraih dan bisa diamalkan, itu harus disertai dengan targhib wa tarhib. Jadi di antara metode memberikan nasihat niku bisa menempuh metode targhib wa tarhib. Targhib motivasi. Targhib niku motivasi. Tarhib ancaman. Jadi motivasi dan ancaman, targhib wa tarhib.
Jadi kalau kita mendidik anak nih, menasihati anak-anak kita agar mau melakukan kebaikan, ya kita berusaha disertai dengan menyebutkan hal-hal yang bisa memotivasi. Bagaimana kita memotivasi anak agar rajin sholat? Bagaimana memotivasi anak agar rajin belajar, agar taat patuh kepada kedua orang tua? Jadi kalau memerintah kepada sesuatu, ya kan kita kasih motivasi, dorongan apa yang akan diperoleh, apa yang akan didapat. Demikian pula ketika kita melarang, ketika menyebutkan larangan, maka juga harus disertai dengan apa? Penyebutan hal-hal yang bisa menimbulkan rasa takut, yaitu berupa ancaman. Jadi yang dinamakan al-wa'ad itu adalah memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari keburukan, disertai dengan targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Targhib pakai gho, targhib itu dilakukan dengan cara apa? Menyebutkan faedah-faedah, hasil-hasil. Itu at-targhib pakai gho. Sedangkan tarhib dengan ha, artasipun ancaman. Nah, itulah yang dilakukan oleh Luqman al-Hakim. Nasihat-nasihat beliau itu berisi tarhib yang manfaatnya bisa memotivasi seseorang agar melakukan apa yang diperintahkan. Juga berisi tarhib yang dapat membentengi seseorang agar tidak melakukan sesuatu yang mengandung dosa, maksiat dengan adanya ancaman. Jadi intinya pun, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya di dalam mendidik anak kita terus menggunakan metode ini. Kapan kita kasih motivasi dan kapan kita kasih ancaman. Ini at-tarhib wa tarhib. Faedah yang ke-11. Insyaallah ini faedah yang ke-11, ini faedah yang terakhir nggih di kesempatan pertemuan kali ini nggih. Padahal masih banyak Bu, masih ada 50 ini nggih. Insyaallah kita lanjut ke bagian yang ketiga nanti. Faedah yang ke-11. Dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang apa? Pentingnya berbuat ramah, pentingnya perbuatan ramah. Jadi ya ramah, dan besarnya pengaruh perbuatan ramah kepada orang yang mengambil ilmu dan belajar dengannya. Jadi kalau kita ingin memberikan pelajaran, memberikan nasihat kepada seseorang, maka sudah sepantasnya kita berbuat ramah kepadanya, berbuat lemah lembut, sebutkan ungkapan-ungkapan yang penuh dengan kelembutan,
perkataan yang indah yang dapat memasukkan apa? Perkataan yang ramah, yang indah niku napa? Bisa masuk ke dalam hati. Perkataan yang ramah, yang indah bisa membuka hati seseorang untuk menerima nasihat kita. Coba Bu, kita perhatikan di sini nggih. Luqman ketika beliau memberikan pelajaran kepada anaknya, kepada putra beliau, maka beliau Luqman Al-Hakim mengungkapkan perkataan yang indah menggunakan cara yang berpengaruh, menyampaikan kata-kata indah yang masuk ke dalam hati. Contoh Bu, dalam ayat ini kita lihat betapa lembutnya perkataan Luqman kepada putra beliau. Nah, di dalam ayat ini beliau mengatakan apa? Ketika memberikan nasihat, beliau memanggil dengan panggilan yang indah. Ya bunayya, wa id qala Luqmanu. Dan ingatlah ketika Luqman, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu, ya bunayya. Apa Bu arti ya bunayya? Kalau dalam bahasa Arab, ya bunayya itu artinya adalah wahai anak kecilku. Maknanya nopo ya bunayya? Artinya adalah panggilan yang sangat halus ketika memanggil seorang anak. Jadi ya bunayya adalah bahasa Arab yang itu maknanya adalah napa? Panggilan yang sangat halus ketika memanggil seorang anak dalam bahasa Arab dari dulu sampai sekarang Bu. Ya bunayya. Berarti ada panggilan yang kasar nih? Ada. Contohnya apa Bu? Ya, masing-masing daerah beda nih. Kalau le, du, niku panggilan halus mboten? Nggih, halus nggih. Le, du. Kalau tong, sini tong, itu. Nggih. Bahasa napa niku, Bu? Tong, sini tong ngene. Itu ya halus menurut mereka kan nggih. Yang kasar itu kalau gini, Bu. Dul, ini dul. Nah, itu baru kasar nggih. Masa apa? Anak sendiri dipanggil dal-dul nggih. Padahal namanya bukan sidul. Ya bunayya, nggih, wahai anak kecilku, wahai ananda, nggih. Le, do. Perkataan tersebut, nggih, berulang-ulang disebutkan karena memang perkataan tersebut memiliki arti yang penting di dalam hati sang anak. Jadi perkataan ya bunayya itu perkataan yang memiliki pengaruh dalam diri anak. Anak bisa apa Bu? Ini sangat membantu agar anak mau mendengarkan nasihat dengan baik, sehingga anak bisa mengambil faedah dari apa? Nasihat tersebut. Atau kita tambahin betul apa-apa. Sini anak soleh, sini Umi, ibu mau kasih tahu. Gak apa-apa.
Malah itu bagus karena apa? Itu lebih apa? Lebih untuk apa? Memasukkan nasihat itu akan lebih diterima. Jadi betapa besarnya pengaruh suatu perkataan apabila disampaikan dengan cara yang ramah, lembut. Sebaliknya apabila pelajaran disampaikan dengan cara yang tidak ramah, seperti yang dikatakan oleh seseorang ketika menasihati anaknya atau ketika melarang. Kalau dalam bahasa Arab itu ada yang lebih kasar, yaitu contohnya apa? Ya walad. Ya walad. Walad. Apa Bu? Ya walad. Wahai anak itu. Kan waladun. Waladun artinya anak. Ya walad, bukan ya kualad. Nah, bentarnya. Atau sebagaimana yang disebutkan sebagian orang ketika berbicara dengan anaknya atau ketika melarang, ada yang nyuwun sewu malah memanggil dengan nama-nama hewan, Bu. Jadi gak boleh ya, cing, kucing, rene cing, masa kucing. Apalagi hewan-hewan di semua kebun binatang disebutkan. Bagaimana mungkin hati orang yang dinasihati akan terbuka? Bagaimana mau menerima nasihat? Padahal panggilannya seenaknya saja. Panggilan yang tidak ramah. Jadi panggilan yang enggak baik ini justru menutup hati, menutup pikiran. Menjadikan enggak semangat untuk mendengar nasihat tersebut. Ini, jadi pentingnya memberikan nasihat dengan cara yang ramah, dengan penuh rahal, penuh apa, rasa cinta. Sebagaimana ucapan Luqman kepada putranya, ya bunayya, wahai anak kecilku. Sebuah panggilan yang disertai dengan kasih sayang, yang disertai dengan sifat kebapaan atau keibuan, lembut dan cinta, sehingga hati anak pun akan terbuka dan siap menerima nasihat. Kita lihat bagaimana praktek Nabi dalam memberikan nasihat kepada para sahabat. Nabi sangat ramah dalam memberikan nasihat. Seperti dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Nabi SAW memegang tangan Mu'ad dan berkata, wahai Mu'ad, sesungguhnya aku menyayangimu. Nah ini Ibu, kalau nasihati anak bisa dengan apa? Ungkapan yang ramah dan juga ibu itu sebenarnya sayang kamu, nak. Kalau perlu ungkapan dan diiringi dengan apa, Bu? Perbuatan. Nah, sebenarnya ibu itu sayang, sambil ditepuk pundaknya atau sambil dielus kepalanya. Itu Masya Allah menggabungkan antara apa? Ucapan dan perbuatan. Rasulullah ketika menasihati Mu'ad, Mu'ad, sesungguhnya saya menyayangimu. Mu'ad pun mengatakan, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, saya juga menyayangi Anda. Kemudian Nabi bersabda kepada Mu'ad, saya mewasiatkan kepadamu ya Mu'ad, setelah engkau sholat, jangan pernah engkau tinggalkan. Maksudnya ketika di tasyahud akhir ya, sebelum sholat. Di antara doa yang diajarkan Nabi untuk Mu'ad sebelum salam ya, di tahiyat akhir adalah, jangan tinggalkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, bantulah aku, ala dikrika, bantulah aku untuk mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan dapat beribadah dengan baik kepadamu. Kita lihat Rasulullah SAW memulai perkataan beliau dengan ramah, dengan lembut, sehingga terbukalah hati Mu'ad bisa menerima faedah tersebut. Cara inilah yang nabaw penting untuk kita gunakan dalam mendidik anak-anak kita. Jadi Bu, janganlah orang tua niku pelit dengan ucapan apa ungkapan kasih sayang. Sini anak soleh, sini sayang, sayang sini. Ketika nasihati dielus apa kepalanya, ditepuk pundaknya, ini lebih nawa menjadikan anak itu bisa menerima nasihat kita. Itulah faedah yang ke-11, pentingnya ramah di dalam memberikan nasihat. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada faedah yang ke-12. Masih napa? Masih tentang bagaimana metode Luqman di dalam menasihati anaknya. Demikian ya ibu-ibu yang kita sampaikan. Ada pertanyaan mboten sebelum kita akhiri? Cukup ya mboten-mboten? Nih, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Fanas'alallaha ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.